Berita pertama, Omid Nazari tak sabar bermain melawan Persija. Hal itu diungkapkan dirinya setelah menjalani latihan perdana bersama tim Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Omid sendiri pernah menghadapi Persija pada kompetisi Piala AFC tahun lalu saat berseragam Ceres Negros. Dan tentu, itu merupakan sebuah ambisi yang kuat dari dirinya setelah dirinya pun mengaku sudah tahu tentang rivalitas kedua tim ini. Dalam kalender yang dirilis PT LIB, Persib menjamu Persija dilangsungkan tanggal 27 Oktober 2019 jika tidak ada kemunduran jadwal. Patut kita tunggu aksinya. Berita kedua, datang dari Ezekiel Enduasel yang terancam dicoret oleh Coach Rene setelah beberapa kali dirinya mendapatkan hukuman karena akumulasi. Sejauh ini, King Eze mendapatkan 7 kartu kuning yang tentu bagi seorang striker itu tidak wajar karena melebihi kartu dari seorang center back yang sangat rawan untuk mendapatkan kartu karena harus menjaga lini pertahanan. Dan akhirnya, Coach Rene pun memberi peringatan kepada dirinya. Sejauh ini, Eze telah 4 kali absen membela Persib Bandung karena attitude-nya di lapangan yang membuat tim harus terus kehilangan dirinya. Menurut Coach Rene, tim ini harus kuat untuk menjalani putaran 2, oleh karena itu pesan khusus untuk Eze, jangan lagi melakukan hal tersebut yang merugikan tim. Meski hal ini sama terjadinya pada musim lalu ketika dipegang Coach Mario Gomez, namun pada musim lalu dia mampu menutupinya dengan gol-golnya yang menjadikan dia top skor tim. Pemain Persib Bandung kembali dipanggil timnas. Gian Zola, pemain tengah Persib Bandung, kembali harus absen bergabung bersama tim Persib setelah dirinya dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan timnas U22 di Yogyakarta dari tanggal 25 sampai 30 Agustus mendatang. Dan setelah itu, diagendakan bertolak ke negeri tirai bambu China untuk menjalani kompetisi dalam persiapan SEA Games 2019 di Manila, Filipina. Sebagai gantinya, Persib siap menurunkan sang adik Beckham Putra saat melawan Badak Lampung FC 25 Agustus mendatang. Dan itulah berita Persib pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.